日本人だったらあそこ。日本人以外？ハニーだ。でかいでしょ？大きいね。はい、黄色い線まで。はい、もうちょっと下がってもらっていいですかね。はい、ごめんなさい。すいません。はい、黄色い線まで。Kenapa? Terlalu dekat. Gak boleh. Iya. Tadi ada kejadian aneh, guys. Ya. Ya. Tadi tuh pesawatnya udah tinggalin ini ya landasan, terus orang-orang langsung lari. Lari. Oh, itu petugasnya jadi kaget ya, terlalu dekat sama pesawatnya ya. Iya. Oh, nggak sempat aku videoin sih tadi. Lucu banget itu. Pegawai bilang, sumimasen. Sumimasen. Kesuruh mundur lagi, jangan terlalu dekat katanya. Iya. Kita lagi di mana? Lagi di? Yokobes di Tokyo. Yokota. Lagi di ini. Apa ini namanya? Base camp ya sebutannya. Ini loh angkatan udaranya Amerika di Tokyo. Military base ya. Military base satu-satunya di Tokyo selain di Yokohama, terus di mana? Di Kanagawa ya. Ya. Ini mereka lagi ada festival ini. Banyak banget orang di sini ya. Pengen ngeliatin apa? Pesawat. Oh, pesawatnya terbang tuh. Kepo amat sih, nungguin apa sih sayang? So. Gimana? Suaranya? Kenapa? Soalnya anaknya. Ada apa? Keluar. Anak siapa? Jadi dia marah. Oh. Pesawatnya kemana sayang? Pesawatnya kemana ya? Kemana tadi pesawatnya? Ke Korea. Kalau kita jadi dia marah. Dia marah. Soalnya keluar dari dompetnya. Dari garis sini. Ya. Soalnya dia juga mau sebenarnya. Oh. Orang tua ya. Suaranya edan ya, ternyata keras banget. Keras coba banget. Kalian denger yang tadi itu. Otoga suwoi desu ne. Aku kayak gitu. Kamu tutup telinga? Iya. Oh, kalau aku tutup hidung. Kenapa? Soalnya bau mesinnya bau kan. Enggak ada yang kentut tadi. Oh no. Asli. Ini pertama kali kamu lihat kayak gini? Iya, pertama kali. Sedekat gini? Iya. Tapi suaranya itu ya, bikin jantung kita kayak deg-degan. Iya. Asli, gokil. Aku juga gak pernah lihat sedekat itu sih. Oh gitu? Jujur. Ini pertama kali? Pertama kali. Oh iya. Makanya itu kayak rasanya, wah, exciting banget.
pas udah terbang udah deket sini gitu ya. Walaupun exciting, jangan keluar dari rope itu ya. Ntar diambilin orang ya. Kayak tadi diambilin sama om-om itu tadi. Takut nih. Udah kabur orang-orang, udah hilang. Sejak kau tetap buka tuh mata. Sore F35 dah ne. Kanguru tuh nggak ada. Ada F35 ada. Tapi nggak terbang. Nggak terbang mungkin. Sayang itu tuh F35. Oh F35A. A. A itu apa? A itu yang model A. B ya? B yang bisa terbang begini, naik begini. Oh, itu A nggak bisa. Kita deket yuk? Boleh? Ya. Mama, asoku ikimashou. Ikimashou. Ya guys, ini keren banget ini pesawat yang ini ya, terbaik dari Amerika ya, F35. Sayangnya ini yang tiga. Lucu banget ya. Bentuknya ya. Rasanya gimana sayang bisa lihat F35? Keren banget ya. Keren banget ya. Iya, pertama kali aku lihat ya di bawah itu. Ada apa ya? Pintu ya. Buat ini ya, lempar bom ya. Iya. Kamu juga bisa masuk kan? Bisa sih, ntar kalau udah nyampe di Indonesia minta diturunin di situ. Iya, jatuhin. Oh, jatuhin bom pakai parasut. Sayang, yang mana yang punya Amerika? Gak tahu. Masa gak tahu? Itu kan ada tulisannya, US Navy. Yeah. Navy itu angkatan laut. Kaijo Jetai. Marine. Ha. Kalau itu? Jepang. Punya Jepang. Yeah. Oh. Antri. Antri panjang banget orang mau masuk. Betul, belo dong. Iya, panjang banget edan. Tapi itu yang paling keren tuh ya. Oh guys, ada Hercules. Ada Hercules. Datang sayang, datang. Kimasta. Di sini adem. Kok susi ya? Sayang, gede banget. Guys, ini pesawat apa itu? H17 apa C17 gitu. Yang dipakai buat ngangkut personil parasut sama ini ya. Truk. Terus angka bawa Humvee, Jeep. Bisa bawa berapa mobil ini dalamnya? Ini dalam mereka pakai ya. Yang mana? Bukan buat mainan itu, bukan bohongan, benar dipakai. Kacau nih anak nih. Ini asli nih. Asli ya? Asli, benar dipakai. Nanti bisa terbang loh ini. Oh, Amerika guys tuh, USA. Ini keren ya. Pakai keren ya. Coba kita yuk. Lewat sayang. Gede banget sayang. Ternyata begini di dalam sayang. Gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa. Oh, buat ngangkut barang soalnya. Ini kokpit. Kokpitnya. Oh, bisa lihat kokpit di dalam situ. Asli dalamnya ternyata kosong ya. Kosong. Naga namona ya. Cuma tulang aja. Tulang doang guys. Kayak apa apa ya? Gak ada apa apa. Itu tadi bisa bawa Humvee 2 atau 3 kayaknya. Yang ini mau nggak? Nggak ada orang. Nggak populer. Nggak rame. Ah oh, ada orang tuh di situ saya. Tuh banyak orang Amerika di situ tuh. Iya. Yeay. I don't care. Ah sayang, ini pesawat yang buat ini ngisi bensin. Oh, ngisi bensin. Tuh di belakang situ ada ekornya tuh. Oh.
ini yang buat ngisi bensin di atas ini, di atas langit. Yang kayak tadi dari itu ya, yang di awal kayak Black Hawk. Terus tadi F-35 juga bisa. Oh gitu. Oh. Nih. Wah, Edan, Ross, Edan. Oh. Ini dia. Wah, oh, mantap nih guys. Kata. Kenapa sayang? Keras? Keras enggak? Keras banget. Coba goyang-goyang. Coba kamu goyang-goyang. Keras, ayo, ayo, coba. Cium, ada bau aftur. Oh, iya ya. Bau aftur. Ya. Bohong kamu. Sayangnya di Indonesia belum ada ya pesawat kayak gitu ya. Oh gitu. Enggak ada. Enggak tahu kapan ada. Padahal belakang ini kan ini ya, Indonesia baru beli pesawat Prancis yang namanya Rafale itu kan ya. Ini itu kan populer ya. Populer banget. Pesawat Rafale itu kan punya ini kelebihan tuh, bisa ngisi bensin di atas. Ini enggak lagi misi di dalam misi gitu. Nah, kalau enggak punya pesawat kayak ginian, ngisi bensinnya di mana coba? Bensin lagi, ngisi aftur, bahan bakar. Sayang, ini pesawat kenapa? Kepalanya di mana? Rusak. Hah? Rusak. Bukan rusak kamu. Super Galaxy. Jeju-go. Ini pesawat buat ngangkut barang, sayang. Atapnya enggak ada apa-apa ya? Enggak ada apa-apa, kosong atapnya. Ini silinder. Itu apa? Silinder? Banyak silinder. Banyak silinder ya? Dalamnya kosong, sayang. Iya, enggak ada lampunya. Enggak ada lampunya. Gimana? Gakung deh. Gakung. Berbagai macam pesawat ya, jenis pesawat ada di sini ya. Punyanya ini US Air Force. Tuh, ini kesukaan ini kamu, sayang. Osprey. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 di situ ya, Osprey? Itu. Apaan tuh? Guys, ini Rampurnya Jepang ya, tank ini. Ini ya. Tank super baru mungkin. Tinggi dan gede ya. Tapi dia pakai ban. Ban? Nah. Tuh, berapa mili ini? 122 Black Hawk ya. Warnanya beda ya. Yang gak harus black juga atau.
どうでした？何を見ました？バイデンさんの。バイデンさん見ました？もう見ました。Guys, benar-benar nggak sengaja tadi udah mau pulang ya. Kita lihat pesawatnya Air Force One di belakang situ tadi. Soalnya kakinya sakit-sakit, jadi mau santai-santai kan? Iya sih, dia minta pulang kan. Aku bilang, bentar aku pengen lihat dulu gitu. Ternyata kita lihat tadi ada pesawatnya Air Force One, terus tadi ada Presiden Biden juga. Dan helikopternya udah terbang. Iya, helikopter yang Air Force One itu loh, mantep banget ya. Iya. Kesempatan yang luar biasa. Padahal kita iseng kesini kan, tapi bisa ngelihat Air Force One. Gak nyangka banget. Luar biasa keren sih. Ini tadi Presiden Biden baru ini ya, datang dari Korea. Datang dari Korea, terus kita bisa lihat, sumpah seneng banget. Atar ya? Amerika apa? Ya guys, kita malah lihat lagi pesawat buat wakil presidennya loh. Pesawat ini United States of America yang lama. Yang pesawat apa tuh ya? Pesawat Airbus apa punya Boeing ya? Boeing ya kalau nggak salah ya? Yang lama, bukan yang gede itu. Luar biasa. Tanoshikatta desu ka? Tanoshikatta. Oh, tanoshikatta. Biden ni aimashita ka? Aimashita. Emang ini cewek-cewek, aduh, bener-bener. Kita yang orang Indonesia yang nggak suka sama Amerika, ya apa boleh buat ya. Soalnya kalau aku kan tinggal di Jepang, Jepang itu kan sekutunya Amerika, jadi apa boleh buat. Tapi kesempatan lah buat aku bisa ngelihat pesawatnya ini, Air Force One. Keren, serius. Pas banget ya Presiden Biden ke Jepang, terus mendarat di ini, di bandara sini. Benar-benar gak nyangka. Oh. Kita ngelihat berbagai macam jenis pesawat, banyak banget. Bukan ini ya, sorry. Asli keren banget guys, ya itu dulu guys, benar-benar asik banget ini. Adalah acara ini ya, festival friendship antara Jepang dan Amerika. Makanya kita bisa masuk sampai ke bandara ini, base-nya Amerika. Banyak banget pesawatnya di sini. Ada Apache, ada F-15, N-16, F-2, F-35, ada Chinook tuh sini. Luar biasa, ada berbagai jenis pesawat di sini ya. Plus ditambah tadi ada Air Force One juga. Pesawatnya yang di ini ya, naikin Biden. Luar biasa. Oke, thanks for watching, always be smart and bye-bye. Bye.